rumah makan siang malam Simpang Palas 12 Oktober 2021. Terpantau 2 unit putra remaja di sebelah sana. 3 unit sama satu itu yang paling ujung itu shuttle. Di sini ada satu lagi putra remaja sama 2 unit Sinar Jaya. Alamat rumah makan siang malam sendiri ada di Jalin Sum Penengahan Kalianda. Kendaraan-kendaraan ini baru tiba dari Pulau Jawa, jadi istirahatnya di siang malam. Untuk putra remaja dan Sinar Jaya ini, jadi dia servis makan di siang malam. Penumpang diberi waktu biasanya 30-60 menit untuk beristirahat, untuk makan, dan ke kamar kecil. Setelah itu untuk melanjutkan perjalanannya ke tujuan masing-masing. Makan siang malam Kalianda ini termasuk jenis masakan Padang ya, yang disediakan di sini. Jadi menu-menunya khas Padang. Ada di sana juga ada kios snack, ada toilet. Di sisi sana ada agen bis. Biasanya kalau malam ada Damri, putra remaja, terus ada Tia dan sebagainya yang masuk sini. Diberangkatkan dari rumah makan siang malam menuju tujuannya Palembang, Jambi, dan sekitarnya. AB7482AS, putra remaja, livery Penguin. Semoga selamat sampai tujuan. Baru saja datang satu unit Family Raya, BH7796FU. Dari Pulau Jawa menuju Jambi, Padang, dan sekitarnya. Kondisi ya seperti ini di pagi menjelang siang hari ini. Di rumah makan siang malam ini juga untuk tempat transit ya penumpang. Misal dari Wonosobo yang mau ke Bandar Jaya karena mobil Wonosobo nggak ke Bandar Jaya. Dioper ke mobil ini di rumah makan sini ya, di siang malam. Atau sebaliknya. Untuk PO lain juga sama itu, lagi transit ke bis yang lain, sesuai jurusannya. Diberangkatkan putra remajanya, satu. AB7392AS, menuju tujuannya. Dengan nomor bodi 133. Yang lain juga ada persiapan jalan. Diberangkatkan dari rumah makan siang malam menuju tujuannya. Ini lagi ngitung manifest penumpang transit. Karena tadi beberapa PO di sini seperti Putra Remaja dan Sinar Jaya melakukan transit antar bis. Oh, sudah clear. Jadi berangkatkan. Selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. AB7392AS. Solo, Lampung. Unit selanjutnya, putra remaja AB7370AS dengan nomor bodi 125 diberangkatkan dengan jurusan yang ada di sekitar Jogja, Jambi. Semoga selamat sampai tujuan untuk para penumpang dan kru yang bertugas. Yogyakarta, Lampung, Jambi untuk stiker trayeknya. Oh ya, unit yang kecil ini biasanya shuttle ya. Dia ke lintas timur di Lampung Timur sampai unit 2, shuttle pakai unit yang itu. Akan menuju Pring Sewu, bodi 35RC. Jadi Pak? Ya.
Disusul 44 RE menuju Bandar Jaya, Kota Bumi. Semoga selamat sampai tujuan untuk para penumpang dan kru yang bertugas.